Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala: "Fa'ada nab'a bi ulumi fi darayni amin." Qala Allah Ta'ala: "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'iluna." Wa kam dan berapa banyak khobariyatun. Jadi kamnya ini namanya khobariyah. Artinya khobariyah dengan makna banyak, berapa banyak. Jadi bukan istifhamiyah tapi khobariyah. Berapa banyak berarti banyak. Maf'ulun itu menjadi maf'ul. Min qaryatin daripada suatu kampung. Urida ahluha yang dikehendaki akan penduduknya. Jadi suatu penduduk kampung itu. Ini jumlah min koryatin jadi tamis bagi lapas kami. Berapa banyak penduduk kampung gitu. Ahlakna yang kami binasakan dia. Aradna ihlakah yang kami kehendaki akan membinasakannya. Wajah ba'suna. Lalu datanglah kepadanya oleh ba'suna azabuna, oleh azab kami. Bayatan lailan, di waktu malam. Au hum qa'iluna, atau mereka dalam keadaan qa'iluna, na'imuna, dalam keadaan tidur. Bizzohirati, di waktu zuhur. Namanya tidur qa'iluna. Tidur qa'iluna itu ada dua pendapat. Ada mengatakan tidur qa'iluna itu adalah tidur di waktu zuhur. Tidur di waktu zuhur. Apa setelah zuhur atau setelah zuhur. Ada yang mengatakan qa'iluna itu adalah istirahat di tengah siang. Sekalipun tidak ada bersamanya tidur. Istirahat sejenak. Memang kalau kita rebahan, ya enggak tidur, rebahan aja. Itu rebahan kita meletakkan tubuh kita berbaring aja. 10 menit, 15 menit ya, 10 menit tenang. Itu enakan. Walaupun enggak tidur. Kalau HP apa namanya kan? Ya. Dimatiin dulu. Baru dihidupin lagi. Di start lagi. Enak.
walaupun enggak tidur. Jadi dua pendapat ini ya masuk, ya, masuk tabiat badan kita, ya, masuk tabiat badan kita, masuk kebiasaan tabiat tabiat badan kita. Ada dua pendapat. Yang namanya qailulah. Wal qailulah tu, kalau di sini qailulah itu adalah istirahatu nisfin nahari. Istirahat di tengah siang. Wa in lam yakun ma'aha naumun. Sekalipun tidak ada bersama istirahat itu tidur sekalipun. Ay maratan ja'a lailan wa maratan ja'a nahar. Sekali datang dia di waktu malam, sekali datang dia di waktu siang. Ya. Artinya datang sebagiannya di waktu malam, ya. Seperti kaum Nabi Lut. Datang di waktu siang seperti kaum Nabi, ya, kaum Su'aib, Nabi Su'aib, ya. Jadi datang sebagiannya di waktu malam seperti kaum Nabi Lut, atau datang sebagiannya di waktu siang seperti kaum Nabi Su'aib, ya. Jadi apa? Kami binasakan tuh. Jadi bayatan di waktu malam, ya, bayatan. Atau mereka dalam keadaan qailun. Jadi bisa datang di waktu azab itu datangnya di waktu malam atau di waktu siang, di waktu malam, ya, yaitu kepada kaum Nabi Lut. Atau di waktu siang kaum Nabi Su'aib. Itu pengertiannya maratan ja'aha lailan wa maratan ja'aha naharan. Ya. Satu kali datang azabnya itu di waktu malam seperti azabnya kaum Nabi Lut. Jadi di waktu malam tuh datang tuh azab. Masya Allah. Gimana tuh rasanya? Lagi tidur enak-enak datang azab. Diapain azabnya? Ditebalikin. Kaum Nabi Lut. Mana tuh? Itu yang lesbi tuh. Kaum homo, lesbi. Laki sama laki, homo, perempuan sama perempuan. Itu calon-calon yang begitu tuh. Sifat-sifat. Ya. Sifat perbuatan orang yang bakal ya, kena hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, kalau enggak segera bertobat, jangan sampai demikian. Jangan sampai demikian. Jauhin sejauh-jauhnya. Jauhin. Fama kana da'wahum id ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Fama kana da'wahum, maka tidaklah dakwah mereka, qaulum, perkataan mereka, id ja'ahum ba'suna, ketika datang kepada mereka oleh siksaan kami, illa, kecuali anqalu, bahwa mereka berkata inna kunna zalimin, sesungguhnya kami orang-orang yang zalim. Jadi tidaklah perkataan mereka ketika datang kepada mereka azab kami, kecuali perkataannya itu mereka berkata sesungguhnya kami orang-orang yang zalim. Jadi ngaku, ya, dia ngaku kami orang-orang yang zalim. Falanas'alanna allazina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin
Fala nas'alanna, maka sungguh kami bertanya allazi ursila ilaihim, kepada orang-orang, maksudnya umat yang diutus kepada mereka. Ail Aila umama an ijabatihim. Kami bertanya kepada orang-orang yang diutus, umat-umat yang diutus, an ijabatihim ar-rusula, wa amalihim fima ballagohum, tentang ijabah mereka, perkenanan mereka akan para rasul, wa amalihim, dan amal mereka, fima ballagohum, pada apa yang ia sampaikan kepada mereka. Kami akan tanya tuh kepada umat-umat yang diutus kepada mereka, dan kami akan tanya juga mursalin, orang-orang yang diutus itu, anil iblagi, daripada menyampaikannya. Para rasulnya ditanya, jadi para umatnya ditanya, para rasulnya juga ditanya. Wala naqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin, maka sungguh kami akan ceritakan alaihim, kepada mereka, bi ilmin, dengan berdasarkan ilmu, linukh ya fal la nukh birannahum an ilmin bima fa'aluhu, sungguh kami akan beritakan kepada mereka daripada pengetahuan, dengan apa yang berdasarkan pengetahuan, dengan apa yang mereka lakukan akan dia. Wa ma kunna ghaibin, dan kami tidaklah ghaib, an iblagir rusuli wal umamil khaliyati fima amilu, tentang menyampaikan para rasul dan umat-umat yang dahulu pada apa yang mereka amalkan. Jadi Allah tahu, Allah pantau apa yang disampaikan oleh para rasul dan apa yang para umat itu menerimanya. Ada yang menerima, ada yang enggak. Nanti ditanya tuh orang-orang yang menyampaikan, yaitu para rasul dan orang-orang yang disampaikan. Wal waznu yauma idzin al-haqqu, faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wal waznu, dan timbangan, lil a'mali, bagi amal, aw li sahi fiha, atau bagi catatan-catatan amalnya, bimizanin, dengan timbangan, lahu lisanun, baginya ada lidahnya. Oh, timbangan itu ada ya, lidahnya, wakifatani, dan ada neracanya ya, timbangan begitu timbangannya ya. Ini ada tengahnya ya. Oh, sini amal baik amal buruk, katakan begitu, kama warada fil hadisi, sebagaimana telah datang keterangan dalam sebuah hadis, kainun ya, takdir yauma izin, dan timbangan-timbangan bagi amal keadaannya pada hari itu, kainun, keadaannya yauma izin pada hari itu, ay yauma su'alil mazkuri, artinya pada hari pertanyaan yang disebutkan tadi, wa huwa yaumul qiyamati, yaitu hari kiamat. Timbangan pada hari itu al-haqqu. Al-haqqu. Benar. Timbangan pada hari itu benar. Artinya menjadi ukuran kebenaran.
Al-adlu, ya, al-adlu adil, benar, adil. Jadi timbangan pada hari itu adil, benar. Kita artikan sesuai di sini aja. Al-adlu adil, timbangan pada hari itu adil. Sifatul waznu, ya. Itu jadi mulut lafaz saja, waznu. Sifat bagi lafaz al-waznu. Jadi timbangan pada hari itu benar, adil, enggak ada yang dicurangin. Paman sakulat mawazinuhu, maka siapa saja yang berat timbangannya, siapa saja yang berat timbangannya bil hasanati, dengan kebaikan-kebaikan, faulaika humul muflihun, maka mereka itu orang-orang yang beruntung, banyakkan kebaikannya. Wa man khaffat mawazinuhu bis sayyiati, siapa yang ringan timbangannya dengan keburukan, artinya timbangan kebaikannya itu ringan, banyakkan keburukannya. Wa ulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Jadi bergantung bagaimana kita di sini. Ya. Kalau di sini kita banyakkan banyakkan berbuat baiknya, ya sana nanti banyakkan. Tapi yang paling pokok ikhlasnya. Kalau di sini malas ya dikit, berbuat kebajikannya malas ya dikit, tidur mulu, main mulu, ngomong aja, nggak patuh dibilanginnya, ya begitu. Sadar sih kagak patuh, tapi masih dikerjain juga. Kok ngapa jadi orang kagak patuh banget ya? Kok ngapa jadi orang pelit banget ya? Kok ngapa jadi orang malas banget ya? Gitu. Ngaku sendiri tapi kagak berubah. Jangan sampai kita kayak begini. Nah, kalau di dunia kita termasuk orang yang baik, insya Allah di akhirat termasuk orang yang baik juga. Maka oleh karenanya berlomba-lomba untuk jadi orang yang baik di dunia. Faulaika allazina khasiru anfusahum, maka mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Jadi sendiri udah tahu itu. Ini salah udah tahu tapi masih dikerjain juga. Kan bodoh banget namanya. Dia tahu kalau dia ngelanggar ini, ngelanggar peraturan, dia masih kerjain juga. Ini kan bodoh. Ini haram masih dikerjain juga, kan bodoh. Bitas bitas nyiriha ila nari, dengan menjadikannya kepada neraka, oleh juga dengan mengembalikannya ke neraka. Bima ka'anu bi ayatina yazlimuna, dengan apa yang mereka, dengan ayat-ayat kami, yazlimuna zolim, ya jahaduna, mereka ingkar, gara-gara ingkar kepada ayat-ayat Allah. Walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aysha qalilan ma tashkurun. Walaqad, dan sungguh benar-benar, makannakum, kami tempatkan kamu, ya bani Adam, wahai bani Adam, ya manusia, kami tempatkan kamu fil ardi, di muka bumi ini, wa ja'alna lakum fiha ma'aysha, dan kami jadikan untuk kamu padanya di bumi, pada bumi itu, ma'aysha, sumber kehidupan. Jadi di bumi ini sumber
kehidupan yang jadiin adalah Allah. Sungai yang ciptain Allah buat manusia. Sayur mayur yang ciptain Allah buat manusia. Buah-buah Allah ciptakan untuk manusia. Sumber kehidupan. Pohon bermacam-macam, hewan bermacam-macam yang ciptakan Allah buat manusia. Allah ciptakan semua itu. Sumber-sumber kehidupan air. Coba kalau kita air mati, gimana kira-kira? Bingung nggak kalau air mati? Air mati, bingung nggak kira-kira? Bingung. Sumber kehidupan itu air. Kalau ada kampung, airnya susah, airnya susah. Kalau ada kampung, airnya gampang itu. Tanahnya gak cakep. Sumber kehidupan. Semuanya yang ciptakan Allah. Semuanya yang ciptakan Allah. Biar ingat kita. Harus bagaimana sikap kita kalau dikasih biar pandai. Kita kalau dikasih yang bagus bagaimana? Terima kasih sama Allah. Bagaimana cara terima kasihnya? Laksanakan perintah, jauhin larangan. Bil ya'i dibaca dengan ya. Ya. Ma'aisa, ma'aisa. Ya. Baca dengan ya. Jadi pakai ya bacanya. Asbaban itulah sebab-sebab ta'isuna yang kamu dapat hidup biha dengan sebab itu. Ya. Yeah. Sebab-sebab. Jadi ma'is ini sebab-sebab. Hakikat yang hidupin sih Allah. Tapi Allah perlu membuat sebab biar kita paham. Jam'u ma'isyatin. Dia adalah jam'ah daripada ma'isyah. Kehidupan, sumber kehidupan. Qalilan ma, qalilan ma. Sedikit. Ma, ini ta'kidnya. Na ma di ta'kidil kinati bagi menguatkan sedikit. Tashkurun sedikit. Ya. Sedikit kamu bersyukur. Sedikit. Atau juga boleh kita artikan tetapi sedikit yang kamu syukurin ala zalika atas demikian. Jadi kata Allah, kami tempatkan kamu wahai Bani Adam di muka bumi, di muka bumi ini. Bukan hanya itu, kami juga jadikan untukmu sumber kehidupan. Ditempatin di muka bumi, lalu kami bikin sumber kehidupan untukmu. Tapi kata Allah, qalilan ma tashkurun, tetapi sangat sedikit kamu syukuri. Terima kasihnya enggak ada. Sedikit. Yang terima kasih sedikit. Ada pembicaraan manusia dengan manusia. Bang, anak ente banyak banget, Bang. Iya, banyak sih, banyak doang. Kagak pada terima kasih. Kan ada orang begitu. Ada itu yang hidup tuh paling yang rada mendingan tuh yang pertama. Yang lain mah ya. Kita jangan sampai itu jadi anak kurang pandai terima kasih sama orang tuanya.
Pandai-pandailah kita berterima kasih. Tapi jangan kita minta balas dari orang tua kepada kita, jangan. Karena udah banyak balasan dia sama kita. Tapi kita kalau udah jadi orang tua, biar adil sama anak. Nabi marah banget jadi orang tua nggak adil. Biar adil, sebagaimana Allah adil. Allah semuanya Allah kasih, tapi ada yang khusus dikasih. Ya, kita pun begitu, ada yang kita prioritaskan. Maka dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang mana aja Allah kasih itu. Semua rata, tapi ada yang khusus Allah sayang. Khusus tuh. Yaitu yang dimasukkan ke surganya Allah. Siapa dia? Yang patuh, yang taat. Semua dikasih rezekinya. Tapi yang dimasukin surga yang mana? Yang taat. Kita pun punya anak, itu ada tuh. Rezeki-rezeki yang kita kasihin, rata semua. Tapi ada satu yang istimewa. Buat siapa? Buat yang ini yang patuh. Yang lain gak dikasih. Itu termasuk juga adil juga. Sama dengan Allah kayak gitu. Ente kalau ngaji yang gak dibagi, kamu ngaji dibagi. Kalau semuanya dikasih, kan begitu. Allah kasih semua rezekinya manusia. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Dikasih semua itu rata, dikasih. Tapi ada rezeki yang khusus, ya, yaitu orang yang menuntut ilmu. Talibul ilmi takaffalallahu lahu birizqihi. Orang yang menuntut ilmu, Allah jamin rezekinya. Nah, ini rezeki khusus. Jadi kamu nuntut ilmu, ngaji tekun, hakul yakin, insyaallah rezekimu mudah. Kenapa? Janji Allah lewat lisan Nabi. Ngaji terus. Dari sejak muda terus. Orang-orang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Lompat-lompatan orang. Kamu ngaji aja. Aku yakin. Ini janji Allah dan janji Rasulullah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Janji Allah itu. Diangkat derajatnya. Orang diangkat derajatnya. Mulia apakah apa rendah orang? Mulia. Orang kalau mulia kira-kira rezekinya gimana? Mudah apa enggak? Mudah, aku ya. Terus ngaji biar benar sungguh-sungguh. Menjadi pendakwah. Jadi Allah katakan qalilam ma tashkurun, tetapi sedikit yang kamu syukurin. Jadi rupanya banyakan yang kagak terima kasih daripada yang berterima kasih. Banyak yang lupa. Lihat kamu dalam kehidupan sehari-hari, orang berinteraksi dengan kamu, Pak. Oh, kamu masih kecil ya, yang udah dewasa paham. Dulunya masih miskin, tawadu banget, rendah hati, rendah diri gitu ya. Udah kaya, rak pinggang ya. Masih bodohnya, rendah-rendah, masih bodoh. Udah pinter, oh rak pinggang. Padahal ilmu agama. Jadi ilmu aja enggak cukup.
ilmu aja tidak cukup. Mesti disertai dengan akhlakul karimah. Lihat ulama-ulama besar ketika nerangin ilmu, apakah yang tampak keilmuannya? Enggak. Yang tampak akhlaknya. Yang tampak akhlaknya. Di Jawa sekarang ini ada orang yang terkenal, lagi terkenal banget tuh, namanya Gus Ikdam. Itu apanya tuh, lihat akhlaknya. Kalau bicara ilmu biar sederhana aja ngomongnya kan. Ngomongnya sederhana aja, enggak hebat ilmu yang bicara, enggak. Kalau ini begini, enggak. Tapi yang tampak olehnya apa? Akhlaknya. Akhlaknya yang tinggi. Ada juga dari kaum habaib syarifah perempuan. Ya. Ustazah Halimah. Nah, itu juga tuh. Akhlaknya juga. Bicaranya sederhana. Jadi ilmu aja enggak cukup. Enggak cukup. Jadi akhlak. Akhlak. Kita tenaga ini umpama ceramah kita udah berdasarkan ilmiah, tapi gabung-gabung juga. Akhlak. Dibangun dari dasar terus akhlak kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada sesama manusia. Ada seseorang mengkritik Ustadz Kiai, padahal Kiai itu udah namanya udah lumayan dipandang banyak orang. Apa kata orang itu? Omongannya kurang berbobot. Dibilang omongannya kurang berbobot. Kalimat saya enggak itu. Lihat hasilnya kayak orang. Orang baik enggaknya mananya? Ya. Akhir umurnya. Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kalau dia husnul khotimah, berarti beliau min ahlil khair. Walaupun dulu kita kata tuh orang jelek banget, tuh orang bodoh banget, tuh orang cemen banget, tuh orang ilmunya cetek. Tapi ketika dia matinya husnul khotimah, meninggalnya dalam keadaan senyum. Aku yakin beliau min ahlil khair. Dan kita wajib mengakui kebaikannya. Walaupun beliau orang biasa, enggak bisa baca kitab umpama. Kita harus akui. Apalagi bisa baca kitab ulama, apalagi. Ya, baru-baru ini ada meninggal dunia Habib Hasan bin Ja'far. Beliau meninggal dalam keadaan tersenyum. Kita wajib akuin beliau orang baik. Jangan kita masih merendahkan aja. Kenapa? Akhir umurnya baik. Kalau kita masih mencela aja, berarti apa? Memang kita kotor hatinya. Belajarlah kita mengakui orang. Begitu. Masya Allah. Jadi enggak cukup ilmu doang, enggak cukup akhlak. Fisirri wal alaniyah. Ada orang ilmunya hebat, habis dari kamar mandi enggak wudu lagi. Ada orang ilmunya sederhana, habis dari kamar mandi dia pipis. Ya, yang pertama habis dari kamar mandi pipis, keluar dari kamar mandi enggak wudu lagi. Tapi ilmunya hebat. Ada orang ilmunya sederhana, tapi habis ke kamar mandi pipis dia wudu. Mana bagusan kira-kira? Hah?
Yang kedua, ilmunya dipakai walaupun sederhana. Begitu akhlak namanya. Jadi enggak cukup ilmu aja. Kamu bicara tuh ilmunya hebat. Oh, Masya Allah, ilmiah banget. Oh, gabung-gabung aja dari dulu ini. Karena ada yang salah. Coba, memang kalau habis kamar mandi, pipis, keluar dari kamar mandi, wudu lagi apa kagak? Jujur, bagus, jujur. Jujur kamu insya Allah akan melahirkan kesolehan. Insya Allah besok dari kamar mandi, wudu. Gitu ya. Ayo. Dari kamar mandi, habis pipis, wudu enggak kira-kira? Banyakan mana nih? Gak usah dijawab, udah kelihatan ntar. Kalau kamu wudu habis kamar mandi, kamu pipis lalu wudu kamu, itu berarti kamu akhlaknya bagus. Kamu habis kamar mandi pipis, kamu enggak wudu, kamu bagus juga tapi kurang bagus. Akhlaknya belum. Akhlak itu bukan hanya ya cium tangan doang, bukan. Ya, itu juga termasuk akhlak. Adab kita. Enggak mau dia jalan di atas bumi dalam keadaan kotor, enggak mau. Junub, enggak mau. Enggak wudu, enggak mau. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk jalan di atas bumi dalam keadaan wudu. Kecuali lagi jalan di tengah jalan batal. Itu lain lagi itu. Pengen keluar di atas bumi, pengen injak bumi, enggak mau dalam keadaan kotor. Nah, itu berarti apa? Beliau pakai akhlak, adab. Enggak mau jalan injak ciptaan Allah, bumi. Bumi makhluk bukan? Makhluk. Makhluk. Kita makhluk bukan? Makhluk. Kalau kita dihormatin, kita senang gak sama orang itu? Kalau kita hormatin bumi, bumi senang gak kira-kira? Kita jalan di atas bumi, kita injak punggung bumi, kita wudu karena menghormati ihtiraman kepada bumi, kira-kira bumi senang gak sama kita? Hakul yakin senang. Kalau dia senang, kira-kira didoain kita apa enggak? Hakul yakin dia doain kita insya Allah. Paham? Siap wudu? Alhamdulillah. Jadi jangan sampai kamu enggak wudu. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum. Sadaqallahul azim. Allahu akbar.